Waktabir Anwar. Waktabir ya. Anwar. Apakah? Anwar B.A.B. Tuh, jangan cokul mukanya. Oh, si Anwar cokul takut dibaca mukanya. Oh. Emang apa cool. Nih, sekarang gini. Bayu. Anwar sama Mumu ini emang awalnya tuh bersahabat. Sampai sekarang bertahan terus deket. Sebenarnya karena pertemanan atau ada sesuatu. Nah, lihat nih. Tuh. Ini tangannya aja ditutupin. Tuh. Ih, kenapa? Tapi kalau cowoknya enggak. Yang cewek ini. Dia ingin ngomong sesuatu, cuman enggak tahu. Ketahan bibir ya? Ketahan. Ini dong. Ketahan. Bener gue ngomong. Jadi dia mau ngomong, tertahan di bibirnya. Bibir. Dia mau ngomong. Kelebihan bibir. Belum keluar, belum keluar. Jadi, yang terlihat secara keilmuan mikro ekspresi apa dari tadi? Suka gak sama Anwar? Kalau orang bilang suka, dia akan ngomong langsung. Cuma dia kalau sampai senyumnya lebar dia gitu. Dia nahan, dia mencari data dari informasi otak di mana dia simpen. Jadi kira-kira mau cari jawaban yang mana nih? Masih agak ragu. Kenapa ragu sama Anwar? Karena Anwarnya suka jual mahal. Karena gimana ya, Mbak? Mungkin malu karena kan dia cewek. Mbak Poppy, karena dia ceweknya. Masa ceweknya yang memperlihatkan cowoknya makin jadi makin besar kepala. Si Mumu malu. Sama Mumu. Biasa aja. Ih. Tapi pas lagi dia ngomong biasa, lihat dong Vi. Kakinya dia. Emang gitu dia Mbak, emang gitu. Komengsel, Mbak. Kalau orang normal dia ini begini. Tapi kalau dia butuh kekuatan, dia akan jadi dia lemah untuk ngejawab ini. Oh jadi sebenarnya dia juga pasti loh. Dia sebenarnya ada rasa tapi dia masih nggak mau mengakui. Ada cinta sama dia. Ya aku tak berapa serem takut. Aduh, enggak. Enggak. Ini Mbak Poppy bukan Susana, lo kenapa mesti takut sih? Biasa sahabat. Aja. Sahabat. Sahabat. Kenapa sahabat sama dia? Ya karena aku lebih nyaman jadi sahabat, kayak apa ya. Sahabat itu kan kita akan selalu bersama gitu kan dibanding nanti kita deket. Ada ketakutan kalau hubungannya lebih lanjut. Kenapa lidahnya dikeluarin tadi? Jadi kalau orang ngomong lidahnya melet-melet ya gitu-gitu kan. Emang aku lidahku suka melet. Kenapa sih kakinya gini lagi? Gatel. Kenapa? Kalau orang ngomong lidahnya melet-melet kenapa? Dia tadi sama, hampir sama dengan nutup gini ya. Dia ingin kering. Kemudian ada kecemasan. Oh kecemasan. Oke, dehidrasi Mbak. Dia pas lagi ngomong, nah. Tapi dia kenapa keluar-keluar gini ya? Kasih keluarin gimana? Keluar, dia freeze. Dia keluarin kayak gini. Gitu tadi. Nah, gini-giniin, itu dia nafsu. Oh nafsu sama Mumu. Oh ya Allah sekolah lagi. Jadi ada nafsu. Entah nafsu sama Mumu, entah atau nafsu sama Bu Dewi. Nafsu makan kali. Atau sama Mbak Poppy. Enggak, aku nafsu makan. Soalnya beberapa minggu ini makannya lagi berkurang. Tapi nafsunya ini beda. Jadi keinginan untuk lebih dari sahabat. Oh gitu. Keinginan jadi lebih kepada desire gitu ya. Lu tuh kalau gue bilang lu munafik sebenarnya. Lu munafik. Karena Maaf nih, Mbak. Lu munafik lo. Gue lihat dari ekspresi muka lu tuh mau kucing, tau enggak? Tahu. Malu-malu. Apa lu? Jangan sok tahu. Hidup-hidup saya yang tahu cuma Mbak Poppy. Mbak. Kenapa aku juga? Duh, tapi lu dulu nyalain Anwar dulu, Mbak Poppy tanya Rafi. Jangan dipegangin. Ayo, dipegang. Perform, take to perform. Enggak. Tanya, Mbak Poppy bebas boleh nanya apa aja. Satu, dua, apa saya? Apa kabar Gigi? Alhamdulillah baik. Baik. Oh, kenapa? Itu kenapa? Baru nanya kabar lo itu. Baik tuh. Ya. Oke. Baik. Itu maksud gua mau gitu. Ini baik di rumah. Gua mewakili masyarakat ya. Baik. Baik. Sayang enggak sama Gigi? Sayang. Dia sayang beneran. Oh, beneran. Terlihat tuh Mbak Poppy kalau beneran. Dari apa? Tadi intonasinya agak tinggi. Ini udah mulai agak sedikit lembut. Telepon dong bini gue suruh nonton biar dia tahu.
Enggak. Dia berkali-kali nanya mulu. Bukti itu berarti. Istri aja udah gak percaya sama dia, Mbak. Gimana masyarakat Indonesia? Lagi, tar dulu. Udah ini. Ayo. Lagi. Tiga pertanyaan. Dua lagi dulu. Lo, Bapak Pi. Ayo. Bapak Pi. Rafiq kemarin kan sempet denger-denger nih. Ya kan? Sempet, jangan ngasih jawaban juga gak apa-apa sih bisa baca pikiran. Sempet informasi. Pergi. Ke suatu negara. Betul, saya pergi. Ya. Sama siapa? Sama Mira, manajer saya berdua. Ada orang lain? Tidak ada. Oke. Wahyu. Hanya saya yang tahu jawaban yang benernya apa. Oh, hanya dia yang tahu. Hanya saya yang tahu. Oh, abis ini Mbak Bobi ngejajar wartawan. Ayo Dewi. Enggak Mbak, saya nggak pergi ke suatu negara. Saya nggak pergi ke suatu negara dengan siapapun. Eh lu, itu gue yang ditanya. Oh, gue pikir sama pertanyaan kita. Enggak, beda. Dengar-dengar. Iya Mbak. Dengar-dengar. Iya Mbak. Dia cemburu Mbak, dia tuh ada hati sama gue sebenernya. Ini! Baik hubungan. Baik dong. Baik. Benar. Baik, gue kan kalau jawab gue anak-anaknya ekspresif. Dengar-dengar. Ya. Mbak, biar jelas ekspresinya. Balas dendam banget sih ya. Jelas. Bentar, Mbak. Mas Regi, nonton sekarang. Kacamata. Oi. Mas Regi baik. Baik. Ya, baik. Baiknya nggak usah melotot. Ya, Regi biasa aja. Itu mencoba menutupi. Hubungannya? Baik. Apa kenapa ikutan? Pas dia ngomong baik ya. Baik. Gue itu berarti ada penyangkalan. Ada. Oh kalau bisa. Baik. Disembunyikan. Lo gak tahu cara. Semua gerak-geriknya terbaca ya. Ada aja artinya. Lu untuk menanggapi Kang Denny. Satu lagi. Lu harus punya cara untuk menghadapi seorang yang keilmuannya pernah kuat. Selingkuh enggak? Enggak. Itu saya bisa baca. Guys, itu artinya apa Mbak Bobi? Itu saya bisa baca. Rekayasa. Hah? Rekayasa itu. Kan biar enggak kebaca. Enggak. Harusnya lu jawab kalau masa astagfirullahaladzim. Oh gitu, Mbak mau ditanya Mbak yang tadi Mbak. Mbak mau ditanya. Tanya lagi Mbak. Pokoknya Anwar sama Momo kesimpulannya kalian ada rasa yang disimpan. Kalau tadi dari penjelasan Mbak Bobi ya begitu ya. Mbak Bobi ya. Ada rasa yang perlu di... sebenarnya masih ada perasaan yang berharap ada perasaan lebih. Wah. Gitu loh. Cuman saat ini lebih memilih sahabat. Sahabat. Tapi dia nyaman nih berteman dan bersahabat nih sama Mumu. Iya. Yeah. Karena Mumu tuh mewakili figur ibu. Bener. Maksudnya kayak ibu-ibu gitu, Mak? Bukan. Jadi perhatiannya. Sosok ibu jadi, Anwar dapat dari Mumu. Jadi Anwar sebenarnya butuh kebalik sebenarnya Mbak Popi. Figur ibu. Gitu ini, kan? Ini sosok karena... bapak, ini sosok ibu. Ya